wabarakatuh. Alhamdulillah saya kembali lagi untuk mencoba menyampaikan hambatan saya selama menjadi PNS ya. Saya rasa kalau hambatan yang berarti tidak begitu signifikan, hanya hambatan saya sesuai dengan bidang saya adalah guru bahasa Inggris. Ini hambatan saya, anak itu kurang berani ngomong bahasa Inggris ya, padahal saya selalu untuk menyarankan kepada anak siswa agar selalu berbicara bahasa Inggris sesuai dengan tuntutan anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Jadi anak itu kurang berani, nah itu akan menjadi hambatan bagi saya mencoba untuk membuat suasana agar anak itu berani memperkenalkan diri atau berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar. Itu harapan saya sebagai guru bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.